Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pusaran politik pasca kemerdekaan mendapat tantangan yang tidak mudah karena menghadapi penjajahan dalam bentuk lain. Penjajahan tersebut muncul dalam bentuk pemberontakan atau bugot terhadap pemerintahan yang sah, baik dari kelompok Islam konservatif maupun dari komunisme yang mewujud dalam Partai Komunis Indonesia, PKI. Bagi NU, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara harus diiringi nilai-nilai agama, namun, NU tidak merekomendasikan sama sekali negara berdasarkan formalisme agama, sebab itu, meskipun masuk dalam golongan atau faksi Islam dalam sidang majelis konstituante, NU sepakat Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dengan dijiwai piagam Jakarta. Berikut wawancara dengan Kiai Haji Holid Mawardi, mantan Ketua Umum GP Ansor anggota DPR RI dan Duta Besar RI untuk Suriah dan Libanon. Ia juga termasuk saksi dan tokoh sejarah dalam pergulatan politik di masa itu, bagaimana kekejaman PKI terhadap warga NU, dan bagaimana pula peran NU dalam membubarkan PKI. Berikut petikan wawancaranya saat di Jakarta, tanggal 1 September tahun 2022. Bagaimana peran NU memerangi PKI, Kiai? Oh, uh -huh. itu ya, jadi begini ya, kenapa NU itu, itu sangat tidak suka sama PKI, uh -huh. karena PKI itu ketika berdiri uh -huh. dalam bentuk apa nih persatuan puro kereta api. Mm -hmm. Tahun 1916. Mm -hmm. Di Poglotai. Itu deklarasinya itu mencantumkan sikap dan Tuhan itu tidak ada. Mm -hmm. Agama itu bohong. Ya itu, itu menan kan uh, orang. Itu jadi sikapnya itu sudah deklarasi anti Islam sehingga dari awal itu sudah sudah komunis itu yang anu yang memulai memusuhi Islam terus terjadi peristiwa 48 mana komunis itu PKI mendirikan negara Soviet Indonesia lalu memproklamirkan Alimin sebagai presiden mm -hmm. dan uh, apa namanya musuh musuh sebagai presiden Alimin sebagai perdana menteri mm -hmm. nah, itu lalu membubarkan pemerintah Indonesia kami mm -hmm. seperti kita ketahui tahu dalam sejarah terus pasukan yang non anti komunis mm -hmm. itu membubarkan mereka menyerang mereka Uh, dalam keadaan dia itu diserang pasukan Siliwangi Hezbollah ya itu mereka mundurnya itu ke daerah-daerah yang ada pondok pesantrennya mulai dari uh, apa namanya itu ponroko itu daerah, -daerah pesantren itu dilewatin kiainya dibunuh, santri satri yang bisa dia, dia, tangkap itu langsung dibunuh. Nah, kita bisa apa-apa karena apa? Belanda menyerang, ya melakukan aksi polisional kepada Republik. Dia paksa kita tangguhkan operasi terhadap komunis karena menghadapi Belanda itu sudah fakta sudah begitu ya <tuh> karena kepintarannya dia main provokasi itu dia berusaha untuk bangkit kembali dan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Pak Hatta itu cukup terusan dan membiarkan Gaji dibeli legalitas lagi. Nah, jelas sehingga PKI tidak bubar. Lalu mereka mengkonsolidasi di bawah pimpinan anak-anak muda komunis. Seperti Aidit, Lokman, Nyoto, Insinyur Sakerman, dan pemudanya itu dipegang oleh Suk Sukatno. Anwar Nasution ini mereka terkonsolidasi mengadakan ormas-ormas uh, terutama PTI di bidang pertanian, SOPSI di bidang perburuhan, Lekra di bidang kebudayaan, pemuda rakyat sebagai ormas pemudanya, Dirwani wanitanya. Peran-peran NU sendiri memerangi PKI itu bagaimana? Nah kayak? pada waktu itu, di Nadatul Ulama itu mendirikan Sabililah. Hmm. Sabililah itu dipimpin Kemaskur. Hezbollah dipimpin Zainul Arifin. Itu jadi PBNU. Dan pasukan inilah yang dengan senjata yang sederhana pada waktu itu. Pemberuncing, pedang, segala macam lah itu terus membantu membantu apa TNI melawan Pesindo yang pasukan Pesindo itu PKI punya mereka lebih terlatih lebih berani lebih agresif gitu lah tema-tema revolusioner PKI itu itu sudah semakin meningkat meninggi, sehingga pengaruh PKI terhadap rakyat itu luar biasa besar. Ya, kalau pemilu dimulai lagi, PKI menang. Ya, tahun 71 yaitu pemilu dan PKI cukup besar suara yang dia peroleh. Nah, kemudian posisi PKI di dalam kancah politik nasional itu diuntungkan oleh sikap dan politik masyumi, partai Islam masyumi yang anti Soekarno dan anti Republik. Mereka cenderung untuk men mendirikan pemerintahan daerah yang menandingi pemerintahan pusat, yaitu PRRI. PRRI itu Pemerintahan Republik Rakyat Indonesia dan Permesta itu yang ada di Sulawesi. Itu mereka bersenjata lengkap, dapat bantuan persenjataan dari Cina, nah dari itu kita ketahui semua itu nah, sehingga ya suas suasana semakin tekan, dan kita semakin waspada karena di di diketahui tokoh-tokoh ulama kita itu juga menjadi uh, sasaran likuidasi dari PKI nah, terus ya melakukan aksi sepihak mereka ya melakukan aksi revolusioner tanah-tanah uh, yang menjadi miliknya pondok pesantren itu dituntut untuk diedarkan distribusi dibagikan pada rakyat dan mencap kiai-kiai sebagai tuan tanah padahal itu tanah menghasilkan harta untuk biaya pondok pesantren sudah bertahun-tahun. Jadi itu terpaksa mereka melakukan uh, tindakan yang sangat apa nama itu radikal. Itu karena itu ciri khasnya untuk meningkatkan suasana revolusioner yang oh ya versi PKI. Nah itu setiap kali aksi pihak itu selalu di situ. Nah, uh, NO, dengan ormas-ormasnya itu juga melakukan kontra kontra apa namanya itu aksi revolusi jadi menentang aksi sepihak berapi ya karena oh itu satu-satunya partai Islam yang tidak yang tidak bermusuhan dengan Bung Karno masyumi partai Islam tapi dia memimpin pemerintahan daerah biar permesta nah, itu sama aja anti republik jadi kita lah yang berhadapan Islam eh, itu hanya NO yang eh, ada asal mungkin ada momen ketika uh umat uh, NU bergabung dengan Nasakom. Nah, ketika NU bergabung dengan Nasakom, apa yang PBNU lakukan untuk membendung PKI di bidang politik maupun di bidang lainnya, kiai? Hmm. Sejak bergabung dengan Nasakom? Iya. Jadi Nasakom itu karena itu berada di tema dari Bung Karno kan. Jadi hmm. pancasila itu di Lep prospek Prospekt menjadi Trisila, Trisila di Prospekt Prospekt menjadi Eka Sila, dan Eka Sila itu adalah Nasakom. Jadi diidentikan dengan ideologi ik negara. No tidak mau ber momentum itu konfrontasi dengan Bung Karno, uh -huh. tapi No menerima itu dalam arti jiwanya orang itu semuanya itu sudah nasionalis, sudah sosialis, dan sudah agama. Di PKI dan di Polikan kembali ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, Mautonisme, bahkan buku-buku PKI diajarkan tetap harus dilarang. Itu buku-buku yang membangkitkan antagonisme di kalangan masyarakat jangan dibimbing, kasihkan kesempatan komunis merajalela lagi. Inilah.